Saat ini kita build squad 433 holding dengan budget mid yang mana ini bakal enak banget dipakai buat kalian yang memiliki budget lebih tapi nggak terlalu banyak. Kira-kira siapa aja pemain-pemain yang bakal masuk di squad 433 holding dengan budget mid ini? Langsung saja kita ke videonya. Let's go! Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita bakal build squad lagi dengan formasi yang sama tapi dengan line up yang berbeda. Kalau kemarin kita bikin squad itu 433 holding kere hore yang evo-nya itu udah nggak nyampe 100 juta teman-teman ya. Kita udah full evo tapi di situ untuk budgetnya itu cuma menyentuh di angka 80 jutaan kalau nggak salah ya. Dan untuk teman-teman yang pengen build squad 433 holding kere hore, kalian bisa tonton video kita yang sebelumnya ya, 433 holding teman-teman. Kenapa 433 holding, Mang? Karena 433 holding itu banyak banget peminatnya. Jadi kalau formasi kalian pengen kita build squad ya, kalian tulis kolom komentar kira-kira formasi apa. Jadi kita bikin itu tergantung dari banyaknya komen yang ada di video-video kita sebelumnya, teman-teman ya. Oke, di sini 433 holding tapi berbeda ya, teman-teman ya. Berbeda kenapa? Karena yang kemarin itu adalah yang kere horenya dan sekarang itu menengahnya, cuy. Ya, menengahnya. Dan untuk no evo-nya ya, no evo-nya sih masih murah banget ya. Kalau kalian belinya yang no evo itu cuman di 80 jutaan. Tapi kita nggak sarankan, jadi kita bakal kasih juga saran atau rekomendasi evo untuk setiap posisinya ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, di sini kita bakal build squad full dari depan sampai belakang, semua posisi kita bakal isi. Dan kalau kalian lagi cari referensi beberapa lini saja, kalian bisa tiru di beberapa lini saja. Kalau kalian mau full rombak ya silahkan, tapi kalau aku sarannya sih rombak sedikit-sedikit dari lini yang menurut kalian tuh pit perlu untuk diperbaiki atau perlu di-upgrade teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita langsung saja masuk ke FIFA Renders ya guys ya. Kita di sini budgetnya 100 juta untuk no evo-nya dan nanti kita bakal extend untuk pengambilan evo-nya. Ada yang harus evo biru, ada yang harus evo ungu, ada yang harus evo merah teman-teman ya. Oke, kita sekarang langsung saja masuk ke FIFA Renders. Let's go. Nah, sekarang kita sudah di FIFA Renders dan kita udah masukkan formasi 433 holding dan di sini semuanya masih polosan, nggak ada pemain sama sekali dan kosongan lah guys ya. Dan menariknya, kita nggak bakal kasih ke kalian itu super sub. Kenapa? Karena menurut kita beberapa pemain atau pemain yang kita pakai untuk build squad kali ini itu masih bisa bertahan sampai akhir babak kedua. Jadi bakal menarik banget sih guys ya. Dan untuk pemainnya, kita bakal ambil dari no evo terlebih dahulu atau non-rank ya. Yang mana nanti totalnya itu kalau nggak salah ya, itu sekitar 80 jutaan ketika video ini dibuat. Jadi disclaimer dulu, ketika nanti mungkin kalian nonton video ini atau ketika kalian belanja, itu harganya bisa berubah, bisa jadi lebih tinggi, dan bisa jadi lebih murah. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke build squad-nya ya. Yang pertama kita dari kipernya ya, karena ini budget mid-end ya, pertengahan, kita bakal ambil si Mamardashvili. Kalau murah ada siapa bang? Kalau murah sih banyak cuy, ada Zanev, ada Peter Cech, ada Bijlo, itu juga bagus ya. Tiga kiper yang menurut gua oke banget untuk dipakai di budget yang low gitu ya. Kalau mahal ada Donnarumma, CLTS, dan juga Szczesny Utoc yang udah kita review gameplaynya ya. Oke, untuk CB di sini kita pakai Maldini ya. Kenapa Maldini bang? Karena untuk semua pemain gue ambilnya itu di bawah 10 juta ya, di bawah 10 juta teman-teman ya, tapi di atas 1 jutaan semua cuy. Biar apa? Biar kalian itu hemat gitu ya untuk budgetnya. Kemudian untuk duet Maldini ini kita pakai Kim Min-jae karena selain Maldini, kalau Maldini kan bola bawah banget ya. Bola atas itu kurang bagus ya. Tadinya kita mau pakai Blank tapi agak kurang juga. Kita mau pakai Vidic yang Winter juga agak kurang ya. Jadi kita pakai Kim Min-jae yang mana udah terbukti bola atasnya itu bagus ya. Oke, kita pakai Kim Min-jae yang TOTY. Menurut kita udah cukup banget ya untuk CB ya. Duet CB Maldini dengan Kim Min-jae. Kalian bebas mau taruh di sini atau kebalikannya juga bebas untuk CB ya. Tergantung kalian nanti kedepannya seperti apa. Ya, next kita untuk RB-nya. RB di sini gue pengen yang kenceng banget ya teman-teman, karena nanti di CM-nya itu kita ada sedikit minus ya. Kita buka sekarang. Nanti CM-nya ada sedikit minus, jadi gue pengen RB-nya ini kita pakai Frimpong yang kenceng cuy. Ya, kita pakai Frimpong. Oke, Frimpong kita ambil yang TOTY aja guys, yang TOTY. Dan untuk LB-nya di sini kita pakai Theo Hernandez. Menurut gue
LB di bawah 10 juta yang masih sangat worth it itu adalah Theo Hernandez yang TOTY, guys. Ya, yang TOTY ini menurut gue masih sangat-sangat worth it lah ya. Nah, untuk lini belakang sudah jadi ya. Jadi kita pakai duet Maldini dengan Kim Min-jae. Kenapa Maldini Kim Min-jae, Bang? Maldini gue pengen bola bawahnya itu keras ya, teman-teman ya, yang galak gitu ya, tegas gitu, dan untuk Kim Min-jae ini untuk membantu serangan bola atas kalau misalkan musuhnya masih ngotot, dan juga kalau tendangan pojok atau corner itu penting banget memiliki CB dengan defense bola atas yang bagus, teman-teman ya. Dan untuk RB kita pakai Frimpong karena Frimpong ini kencang, sprintnya bagus, mobilitasnya juga enak. Jadi nanti soalnya kita di CM depannya Frimpong itu kita bakal pakai CM yang menurut gua butuh bantuan Frimpong. Untuk LB gua pakai Theo Hernandez karena menurut gua LB terbaik saat ini di harga di bawah 10 juta ya, Theo Hernandez TOT ya guys. Yang penting kalian bisa maintain positioning-nya aja dari si Theo Hernandez ini. Oke, untuk kita ke CM terlebih dahulu yang tadi gue bilang, karena di sini ya kita butuh bantuan Frimpong karena gue pengen pakai Modric, guys. Modric, kenapa Modric, Bang? Gue pengen maksimalin passing dari Modric, jadi nanti kalian bisa ambil poin kemahirannya itu di playmaker. Modric yang TOT aja, guys, karena kita kan semuanya di bawah 10 juta ya. Oke, Modric di sini kita ambil ya, karena Modric itu fisiknya jelek dan untuk sprint kurang bagus, jadi kita butuh bantuan Frimpong untuk maju ke depan. Karena Frimpong itu kan majunya bagus banget ya, guys ya. Dan kemudian untuk duetnya siapa, Bang? Duetnya kita pakai Valverde, guys. Udah itu aja ya. Tadinya mau pakai Milinkovic-Savic, cuman Milinkovic-Savic kan udah masuk di squad yang tim Kerehore kemarin ya kan. Jadi kita pakai si Valverde yang mana, Bang? Yang TOTY, guys. Nah, pokoknya di bawah 10 juta semua aja ya. Nah, sebenarnya CDM-nya agak bingung tadi gua. Gua pengen pakai Cassie, tapi Cassie itu udah di under 100 di under 1 juta, yang mana itu harusnya masuk ke tim Kerehore. Mau pakai Yaya Toure masih mahal banget, mau pakai Vieira adanya yang KTP yang murah, jadi gue putuskan untuk pakai si Andrik, teman-teman. Menurut gue juga bagus kok si Andrik ini, walaupun belum banyak yang pakai. Ada kemarin yang pakai dan bilang kalau Bang Andrik itu bagus banget, kuat. Mungkin kekurangannya cuma di pace aja atau di kecepatan aja, teman-teman ya. Ya kita pakai si Andrik ini. Nah, untuk ST, LW, dan RW, ini agak sedikit tricky, teman-teman ya. Karena di sini strikernya gue pakai Griezmann, jadi kalian nggak bisa main bola atas. Kalau kalian pengen main bola atas, kalian bisa ambil Isak. Oh, salah tulis, guys. Kalian bisa ambil Isak. Tapi kalau kalian, gue pengen maksimalin untuk passingnya, ball possession ya. Jadi gue ambil Griezmann. Kenapa Griezmann, Bang? Karena CM-nya gue udah pakai si Modric. Jadi untuk ball possession, squad ini tuh bakal enak banget. Kalau mau overlap gimana, Bang? Overlap kalian bisa andalkan si Frimpong dan juga Theo Hernandez. Udah gitu nanti LW dan RW-nya kita bakal pakai yang lumayan enak juga. Dan untuk dribble dan juga passing-nya juga bakal bagus. Karena kita RW-nya itu pakai si Kubo. Kubo ini dribble-nya oke banget, cuman minus di fisik aja. Ya, kita Kubo pakai yang honorable mention. Weh, menyala ya, biar ada yang menyala-menyala gitu kan. Dan untuk LW-nya yang murah bagus menurut gua selain Vinicius adalah Rafael Leao. Yang TOT aja murah banget ya, cuma 4 jutaan. Dan inilah squad yang bakal kita build kali ini, yaitu dari depan ada Griezmann, Rafael Leao dan juga Kubo. Dan untuk ini tengahnya ada duet Valverde dan Modric sebagai playmaker-nya, Valverde sebagai box to box, Endrick Lisse sebagai CDM yang bisa kalian ambilkan box to box. Kim Min-jae Maldini sebagai duet CB yang bakal menjaga lini belakang dari squad ini, dan Frimpong Hernandez akan membantu lini pertahanan dan lini penyerangan melalui sayap kanan dan sayap kiri. Nah, sekarang kita masuk ke Evo dan poin kemahiran. Untuk kiper wajib Evo merah ya, wajib Evo merah dengan harga 27 juta ketika video ini dibuat. Untuk poin kemahirannya, wajib banget kalian ambil penerkaman di level 3 dan juga short stopper level 1, kalian wajib banget ambil di sini. Kemudian, untuk CB ya, CB, RB, LB, itu kalian bisa ambil di Evo ungu aja, itu udah sangat cukup. Dan wajib ambil bertahan di level 3. Oke ya, CB-nya Kim Min-jae juga Evo ungu, bertahan level 3. Oke, Frimpong-nya Evo ungu, bertahan level 3. Seperti ini, Hernandez Evo ungu bertahan level 3. Nah, ini wajib ya. Oke, bertahan level 3. Dan untuk Endrick ya, Endrick di sini gue pengen ambil, itu kalian bisa ambil ungu atau merah ya. Kalian lihat ini jaraknya lumayan jauh ya. Yang ungu itu 17 juta dan yang merah itu 27 juta, yang mana gapnya itu masih sekitar 10 jutaan. Jadi gue bakal ambil yang ungu saja dan kita ambil fisik, cuy. Fisik, wah nggak ada fisik ya. Wah, apa bener guys? Nggak ada fisik ini?
Kalau nggak ada fisik, ambil apa? Ada fisik, guys. Ada. Sorry. Nggak kelihatan, cuy. Oke, fisik. Kemudian untuk Modric, gue ambil merah. Kenapa? Karena gue pengen ambil playmaker-nya. Jadi kita ambil level 3 mengumpan dan level 1 playmaker. Ini wajib banget. Dan untuk Valverde, gue pengen buka box to box. Jadi gue buka yang level merahnya. Kita ambil fisik dan kita ambil box to box. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Merah, ungu, merah. Karena Modric gue pengen buka playmakernya. Dan Valverde gue pengen buka box to boxnya. Budgetnya sudah 160 juta. Jadi kalian bisa sesuaikan evo-nya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing teman-teman ya. Untuk Griezmann, kita ambil yang evo biru, ungu saja ya, dengan kecekatan cuy. Kecekatan level 3. Untuk Kubo sama, evo ungu saja dan ambil kecekatan. Seperti ini, Rafael Leao ambil yang evo ungu dan juga kecekatan. Udah, cukup guys, kayak gitu aja ya. Dan untuk ini menurut gue masih bisa bertahan sampai babak kedua akhir. Kalau kalian mainnya seimbang ya. Kalau kalian mainnya di Kubo terus atau di Rafael Leao terus, ya pasti bocor guys untuk staminanya. Jadi seperti itu teman-temannya, untuk ball possession atau counter attack ini masih bisa kalian andalkan ya. Dengan Griezmann, tendangannya sangat bagus. Cuman nggak bisa main sundul gaming. Kalau kalian mau main sundul gaming atau bola atas, kalian bisa ganti Griezmann dengan Isak. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau ada request konten apapun atau lini dengan squad dengan formasi yang lain, kalian bisa tulis kolom komentar, nanti kita buatkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!